Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Masri Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada di dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini saya dalam perjalanan ke Kuala Selangor untuk cuti-cuti Malaysia. Dan saya berhajat dan berhasrat untuk ziarah dan itikaf di beberapa buah masjid apabila sampai di sana nanti, insyaAllah. Alhamdulillah, kami telah sampai ke Pekan Kuala Selangor, exactly Pekan Lama Kuala Selangor. Dan di situ, di hadapan ini, kami nampak ada sebuah masjid yang bercat dengan warna putih dan insyaAllah kami nak singgah di masjid ini. Di sebelah kiri itu adalah jalan untuk naik ke Bukit Melawati, sebuah tempat pelancongan yang popular di Kuala Selangor ini. Dan masjid yang kami akan ziarah ini adalah terletak betul-betul di lereng Bukit Melawati, Kuala Selangor ini. Daripada papan tanda yang kami lihat di sini, masjid ini namanya Masjid Raja Lumu, Kuala Selangor. Dan sekarang ini kami ke bahagian belakang untuk parking sebelum kami ziarah dan memasuki Masjid Raja Lumu, Kuala Selangor ini. Ini di bahagian hadapan Masjid Raja Lumu ini. Kita perlu menaiki banyak juga anak tangga daripada jalan bawah hinggalah ke atas masjid ini. Dan masjid ini kelihatannya dicat dengan berwarna putih dan nampak macam baru lagi dibina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Daripada maklumat yang baru saya perolehi, masjid ini baru saja dinaik taraf bermula tahun 2019 di atas tapak asal Masjid Lama Pekan Kuala Selangor. Ianya disumbangkan, dananya diwakafkan oleh sebuah syarikat bernama Syarikat Ravulin Holding Sdn Bhd dengan kos pemulihan sebanyak 10.4 juta. Dan ini adalah ruang solat utama masjid ini, iaitu ruang solat di bahagian tengah yang dikekalkan daripada masjid yang asal dahulu. Saya rasa kapasiti masjid ini tidaklah begitu besar. Saya anggarkan dalam 700 hingga 800 orang jemaah sahaja. Di sini jelas sekali kelihatan struktur asal masjid ini yang dikekalkan, antaranya lah tiang-tiang yang unik dan juga besar di ruang solat ini. Dan kita melihat di sini ruang solat yang
agak selesa juga. Dan di bahagian siling ini kita lihat antara beberapa lagi ciri-ciri asal masjid yang dikekalkan. Saya meninggalkan masjid ini dengan rasa kagum. Syabas kepada pihak-pihak yang membaik pulih masjid ini kerana dapat mengekalkan ciri-ciri yang lama, yang asal yang ada pada masjid ini. Teringat saya kepada masjid yang agak serupa, ialah Masjid Zahir di Al-Ustah dalam episod yang ke-29 yang lalu. Kelihatan di sini ruang solat tambahan akibat daripada pembaikpulihan dan juga pembesaran masjid yang telah dilakukan. Kakak kerja sini dengan masjid ni? Bawah Jabatan Agama ke? Jaiz lah. Bawah Jaiz lah. Oh, bawah Jaiz. Oh, kerja dengan kontrak lah. Bulan berapa itu buka balik? Bulan 9 buka? Ya. Ni masjid ni? Ya, bulan 9. Lepas tu Sultan Muda yang itu. Raja Muda? Raja Muda. Lepas tu bulan 10 tu Sultan Sarawak merasmikan. Bulan 10 baru ni? Oh, baru lagi lah. Kira 3 bulan. Tu saya tengok cat-cat dia nampak cantik lagi. Tapi yang tengah tu tempat mimbar. Asal lah. Yang ditambah lah. Dicantikkan lah. Yelah, kata macam mesra pelancong lah. Ya, sebab yelah pelancong senang nak cari masjid. Di sana jauh tu. Yelah. Terima kasih. Di sini kita boleh lihat dengan jelas papan tanda ataupun plak perasmian di mana masjid ini dirasmikan pada 6 Oktober 2022 yang baru lalu oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan di tengah-tengah ini saya lihat ada kawasan lapang yang sangat unik. Dan juga kita melihat sebuah menara di sini yang juga unik dan tidaklah begitu tinggi. Keseluruhannya semuanya dicat dengan warna putih. Ya. Mungkin ramai yang ingin tahu siapa sebenarnya Raja Lubung ini. Raja Lubung ini adalah Sultan Selangor yang pertama dan memakai gelaran Sultan Salahuddin Shah yang bersemayam di Bukit Melawati ini. Dan dahulunya dipanggil Bukit Selangor. Daripada bahagian luar masjid ini kita boleh lihat dengan jelas art street ataupun laluan seni di Pekan Lama Kuala Selangor ini sangat cantik dan menarik sekali.
saya rasa sangat teruja meninggalkan masjid yang begitu bersejarah ini. Sebuah masjid yang berhampiran dengan laluan seni Pekan Lama Kuala Selangor ini. Dan kalau kita lihat sekali lagi, ianya dicat dengan serba putih, lebih moden, tetapi tidaklah begitu besar, memanjang dari kiri dan ke kanan. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan berada di sekitar Kuala Selangor ataupun yang lebih khusus lagi melancong dan melihat Bukit Melawati di Kuala Selangor ini, jangan lupa untuk singgah di Masjid Raja Lumbu ini untuk itikaf dan solat. Sebuah masjid yang baru saja dibaik pulih, selesa, cantik dan mendamaikan. Hello. Hi, where are you from? Greece. 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 Oh, you? Malaysia. Ah, Malaysia. Malaysia. Nice guy. Sekiranya video saya kali ini ada sedikit manfaat kepada kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video saya ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Terima kasih kerana menonton. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang, insya-Allah. Saya Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.